pulang aja sebenarnya apa habis pengajian kan setiap Selasa memang ada majelis jadi ya udah seru-seruan habis majelis karena memang pas mau Agustusan kan kalau pas di tanggal 17 kan pada nggak bisa iya. Jadi ya sudah selesai majelis kita merayakan dan Umi pun juga ikut bersama murid-murid di Umi lo ada lomba apa aja tadi tuh ya, tadi buat anak-anaknya lomba kereng ya lalu sebuah ibunya tadi ya lomba pecahin bahala lomba ngerebutin kursi ya. Total peserta berapa sih Umi hari ini? Hah? Total pesertanya berapa sih? Banyak sih. Yang terakhir lomba nyemplung sekolah. Oh iya, kalau dari siapa? Masyaallah. Mau persiapan hadiahnya gitu-gitu gimana sih Umi? Kemarin saya belanja sendiri. Umi sendiri? Saya beli hadiahnya sendiri. Apa aja tuh Umi? Iya apa aja Umi? Ada deh. Pokoknya lumayan lah hadiahnya yang bermanfaat buat ibu-ibu. Tapi makna 17 Agustus sendiri buat Umi apa sih? Penyemangat ya, maksudnya kita harus lebih semangat dalam menjalani kehidupan, apapun itu. Semakin menjadi... Semakin jadi manusia yang bermanfaat lagi, kan? Khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi cuma keren doang itu gak cukup. Nah untuk mungkin Umi sendiri bagaimana menjadi mungkin manfaat sebagai orang lain ini bagaimana sih dari diri Umi nih? Selain mungkin ya kan Umi seorang ustazah juga gitu ya Umi. Enggak, saya bukan ustazah. Ya almarhum sih Uje pernah bilang maksudnya dulu pengajian ini tuh dari 2007 udah dibentuk sama Uje. Tapi dulu namanya Taklim Uje. Kenapa Taklim Uje? Karena yang ngajar Uje langsung. Jadi taklimnya sama Uje. Tapi setelah seminggu sebelum meninggal, beliau berpesan sama saya, walaupun saya nggak tahu saat itu mau meninggal ya. Tapi seminggu sebelum meninggal tuh beliau bilang, nanti ada saya, nggak ada saya, majelis taklimnya harus ada. Gitu. Nah, terus di namanya ganti aja. Terus saya tanya, ganti apa? Ya namanya jangan taklim Uje lagi, kata beliau gitu. Ganti apa? Ganti Fatimah Az-Zahra. Terus saya tanya, kenapa diganti? Kata dia, ya karena Uje-nya nggak ada lagi. Jangan bawa nama Uje lagi. Intinya gitu. Bikin aja majlisnya Fatimah Az-Zahra supaya kenapa Fatimah Az-Zahra kan nama putri Rasulullah. Supaya kalian tuh yang kalian kamu termasuk saya, kamu terus sama jamaahnya tuh supaya bisa mengikuti jalannya Sayyidah Fatimah. Itu sih pesannya beliau. Makanya sampai sekarang dari 2007 sampai sekarang majlisnya tetap ada. Walaupun mungkin dulu belum punya rumah, ngontrak-ngontrak ada majlis, ngontrak lagi ada majlis lagi. Berarti ini melanjutkan amanat dari almarhum. Oh, anak-anak tadi ikut juga nggak nih? Abi lagi syuting, Adiba lagi pergi. Yang nomor tiga sekolah. Bilang lagi izin dari pondok karena dia giginya sakit jadi mau ngantor. Ini ada kabar bahagia nih kakak. Doain aja udah. Seperti apa sih gitu bahagiaannya Umi? Nah, pokoknya doain aja. Kata insyaallah. Insyaallah katanya Abiza sampai belum rela katanya dia akan dibawa sampai menangis, sempat menangis gitu. Ya. Apa yang jadi pertimbangan Umi sebetulnya untuk menyetujui mungkin pasangan dari Adiba nih? Ya kalau sudah, maksud saya siapapun anak saya, walaupun termasuk Abi juga, kalau sudah menemukan pasangannya ya nggak usah lama-lama. Yang harus disegerakan itu sudahnya itu satu menguburkan jenazah, dua pernikahan. Memang anaknya sudah matang, bukan hanya dari finansial saja, tapi sifatnya sudah. Dan menurut Umi mungkin Egi sudah memenuhi semua kriteria itu. Doain aja deh. Insya Allah. Ini masih rencana. Tidak kritik lah, mungkin harus diurus gitu. Ada. Doain aja lah. Doain aja. Semoga baik. Sudah menentukan tanggal belum? Enggak, belum. Tapi memberi nasihat kepada Adi yang ingin. Apa ada rencana ini? Kok bisa ini selalu? Pasti nanti ketika jadi istri harus apa? Iya, kalau sebagai seorang ibu, anak saya, mau itu Adiba, mau
Abizar yang menikah, ya saya harus sebagai seorang ibu, sayanya harus kayak kenceng banget deh. Pelanin dulu. 5 menit. Jadi saya sebagai orang tua, satu-satunya sebagai ibu dan sebagai ayah, ya kalaupun anak saya hatta itu Adiba, hatta itu Bilal, kok Bilal, hatta itu Abi, kalau memang mereka tidak siap untuk menikah, saya harus menguatkan mentalnya mereka. Misalkan Adizar, dia mau nikah, kamu siap gak sebagai menjadi seorang suami yang kelak kamu akan membimbing istri, dan istri kamu siap gak untuk dibimbing? Itu yang harus dipersiapkan dulu, kan? Karena saat si Abi duduk di depan ayah perempuannya, kan otomatis saat ijab kabul tanggung jawab semua sama anak saya. Jadi kamu udah harus siap untuk membawa si anak ini dalam satu nakoda, dalam satu kapal. Kamu nakodanya, kamu siap nggak membawa itu dengan perjalanan yang cukup panjang, ibadah yang panjang, kan pernikahan ya, yang segala sesuatu pasti nanti akan ada ujiannya. Kamu siap nggak membimbing istrinya? Harus siap jadi imam, bukan siap finansial aja. Itu mah finansial mah urusan belakang, karena kalau kita sudah memutuskan untuk sunah menikah, maka Allah akan mudahin istrinya. Dulu aku sama Uje juga gak punya apa-apa lagi nikah, kan gitu. Tapi Allah bukakan rezeki setelah menikah. Calon ya, itu kan sama-sama 23 tahun dan termasuk mungkin muda, Umi. Nah itu bagaimana, Umi? Masalah, maksudnya dulu saya nikah di umur 23 tahun, ujinya umur itu tidak menjamin, guys. Kalau dengan keluarga Egy sendiri udah ada komunikasi atau omongan gitu, Umi? Gimana ya? Ya pokoknya doain aja insya Allah segala sesuatunya. Tapi Umi ada pesan juga gak sih untuk mungkin ujangan-ujangan pesan bukan untuk Adibas aja tapi untuk Egy-nya gitu. Ya pokoknya ya buat semuanya ya, buat anak-anak saya, tapi juga calonnya ya, kalau dia juga mungkin mau menikah juga ya Allah, kalau bukan jodohnya ya apa namanya, menikah itu artinya purnakan ibadah, jadi beribadahlah dengan supaya waktu supaya mendatangkan dari kan yang kita ketahui Egy kan sibuk dengan sepak bolanya gitu ya, nanti Adiba akan dibawa juga apa gimana? Alam itu nanti mereka berdua aja yang tahu, aku nggak tahu. Tapi Umi support selalu ya Umi ya. Ya buat anak-anak saya support. Okay. Nomi, prinsip Umi sebagai orang tua melihat anak yang akan menikah nih Umi, apalagi akan menjadi suami istri, apakah pernah terpikir mungkin ikut campurnya ya sudah tidak ada lagi semuanya berdua saja atau seperti apa? Saya tidak pernah mau ikut campur urusan rumah tangga anak-anak. Bahkan saat anak saya sudah menikah pun, baik itu Abi maupun Iba, anak saya harus keluar dari rumah saya. Maksudnya di sini bukan saya usir ya, nah, itu juga rumahnya mereka. Tapi saya lebih kepada menjaga menantu cemburu sama mertua, kan gitu. Nah, jadi menjaga konflik saja. Jadi monggo silakan, ya, kamu persiapkan mau kontrak dulu nggak masalah. Tapi yang penting udah jangan di rumah orang tua. Ya, mau kontrak kecil pun juga nggak masalah. Jadi kalau rindu tinggal datang, kan gitu. Karena itu untuk menjaga konflik. Ya, pun kita juga kalau ada konflik ya, tentunya seorang ibu harus mengerti posisi anaknya. Jangan hanya ibu minta yang lain. Jadi untuk menghindarkan konflik, menghindarkan menantu cemburu sama laki-laki itu lebih baik seperti itu. Saya juga ingetin Abizar, karena Abizar anak laki-laki. Anak laki-laki kan biasanya itu lebih condong ke sama ibunya bakti. Nah, saya nggak mau membuat menantu saya cemburu. Tapi sudah punya rumah sendiri belum, Umi? Siapa? Adiba dan suami. Saya nggak tahu. Umi sedikit ya soal. Ntar lo, Abizar juga dijodoh-jodohkan Umi dengan Nazira. Bukan, Nazira teman aja, Umi. Netizen aja mau jodohin. Enggak lah, mereka teman. Tapi Abizar udah ada omongan untuk menuju ke pernikahan juga belum? Belum. Abizar lagi sibuk syuting, siapin film selanjutnya, film horor. Umi ya, soal Oplin itu gimana sih Umi? Kenapa tuh? Miris gak sih Umi? Ya, soal si Oplin tersebut ya pasti miris ya. Saya sebagai pendakwah bukan berarti saya jauh lebih baik dari Oplin, tidak. Tidak. Mungkin dalam hal ibadah bisa jadi Oplin jauh lebih baik dari saya.
bukan berarti saya pakaian seperti ini saya jauh lebih baik, tidak. Tapi di sini sesuatu, saya tidak boleh membenci orangnya, enggak. Saya gak boleh benci opini-nya, tidak. Tapi saya tidak suka dengan benci dengan apa yang dilakukan. Karena apa? Karena saya seorang ibu. Banyak sekali ibu-ibu yang mempunyai anak. Nah, ini sosial media itu mudah sekali diakses siapapun. Anak kecil pun juga sekarang bisa mencari, ngetik mana yang viral, diketik, keluar. Kan itu sebuah tontonan yang tidak bisa menjadi tuntunan. Kalau memang kita menggunakan sosial media, ya jadikan sosial media kita itu edukasi buat orang lain. Tontonan yang bisa menjadi tuntunan, yang bisa kita contoh dengan hal baik. Karena kan sekarang bagaimana melihat generasi anak-anak muda kita, mempersiapkan anak-anak kecil kita yang kelak kalau tontonannya hanya seperti itu. Nah itu kita ini sudah dilaporkan, gimana menurut itu? Ya, ya mungkin melaporkan itu gini, kalau misalkan ada yang melaporkan, termasuk misalkan saya melaporkan, itu bukan untuk memenjarakan, itu tidak. Sebenarnya kalau misalkan cuma kita yang memanggil dia, mungkin kita tidak punya power dan mungkin dia juga nggak mau. Tapi kalau yang memanggil pihak kepolisian, yuk kita duduk sama-sama, apa sih tujuannya? Bukan untuk memenjarakan, bukan, tapi untuk berdialog gitu loh. Yang sudah dilakukan ini menjadi contoh nggak sih, bisa menjadi contoh yang baik nggak buat anak-anak? Itu aja. Kalau misalkan akhirnya ada penyesalan, maaf sudah selesai kan. Okay. Umi sedikit dong, Umi, soal sosoknya Egi sendiri di mata Umi seperti apa? Pokoknya baik aja udah. Egi yang saya kenal baik, sholat, ya rajin sholat, anaknya santun, sopan, smart. Insya Allah dalam tahun ini apa? Ya. Sedikit doi. Bismillah lah, doain aja. Oke. Ya Allah. Ente enggak minum tak